around. Freeze a party, come move around. First rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, get some pillows in the Chevy. Oke, Bray, balik lagi sama gue nih. Hari ini gue lagi ada di Saber, ini tempat teman gue. Tapi hari ini gue mau fokus ngebahas tentang sigar. Nah, di sini udah ada teman gue nih, bisa dibilang ahlinya lah untuk di sigar. Perkenalin dulu diri lu, bro. Namanya siapa, bro? Nama gue Daniel. Namanya Daniel. Teman gue namanya Daniel. Jadi ini semua sigar yang ada di sini itu dia yang bawa. Lu punya ini ya, apa sih, toko sigar atau masih online nih? Masih online. Masih online ya? Sementara masih online. Sementara masih online. Yeah. Nah, ini untuk kalian yang mau sigar, nanti bisa beli di dia. Nanti kita kasih tahu di akhir video ini. Jadi kita mau bahas dari mana dulu nih? Ini kan sigar kan yang gue tahu kan ada sigar lokal, betul. Ada sigar luar nih. Ya. Ini yang ada di sini sekarang itu campur ya? Ada sigar lokal, ada sigar luar. Nah, jadi kita sekarang ini banyak macam-macam ya. Ada sigar lokal, sigar Indonesia. Terus juga ada juga sigar Indonesia, tapi kita rollingnya itu pakai daunnya daun-daun dari luar. Oh, oke. Okay. Yang tadi lu sempat cerita ya. Jadi ya, ada bibitnya dari Amerika yang ditanam di Indonesia. Betul. Itu produknya yang mana tuh? Itu yang ini nih. Ini dia, Joker Connecticut. Dia yang ini yang bakal kita bakar juga ya nanti. Betul. Ya, yang bakal kita cobain ya. Nanti kita sambil bakar ini. Boleh. Ini enaknya gimana ya? Enaknya kita sambil bakar ngobrol apa mau dijelasin dulu nih? Mungkin enaknya sambil nyigar lebih enak jadi. Nah, oke nih. Ya. Ini caranya gimana nih? Pertama kali nih kalau mau nyigar, kalau orang yang belum tahu cigar tuh gimana caranya? Ini dibuka dulu berarti ya? Iya. Ujungnya dibuka ya? Ininya harus dibuka dulu karena kan nanti kita akan pembakaran di sini ya. Oke. Okay. Ini dibuka ya. Buka. Ini ketuaan. Nah, terus ini bagian headnya ini harus kita potong dulu. Kita harus cut dulu nih. Motongnya harus pakai itu alat khususnya ya? Betul, ada alat khususnya, cutter gini. Ini yang paling simple sih, yang straight cut ini. Setahu gue kan dia motongnya juga ada yang bentuknya V gitu ya, yang set di tengah doang gitu. Iya, betul. Ada juga yang V, ada juga yang punch, punch. Oh, yang dia dibolong. Iya, ya, okay. Dibolongin doang gitu. Iya. Sininya. Nah, itu sebenarnya berbeda nggak sih dengan hasil yang kita isep tuh, beda nggak rasanya efeknya atau efeknya gitu ya? Iya. Jelas. Ada perbedaan? Beda. Karena perbedaannya kalau misalnya kita pakai straight cut gini, ini mungkin sambil dilihat gitu ya. Nah, untuk kita motongnya juga, ini kan dia ada ini, bagian kepala itu ada garis-garisnya nih, ada garis seperti ini, ini. Nah, kalau kita potong terlalu dalam, itu yang ada nanti daun tembakau ini akan kebuka semua. Oh. Jadi kita harus potong benar-benar di atasnya aja, ini ada garisnya biasanya ya. Ada garis seperti ini. Iya, ini ada garisnya ya. Semua kayak gitu berarti ya ada garisnya ya? Iya, kebanyakan kayak gitu. Ada juga yang emang sudah dipotongin dari pabrik. Yeah, kalau udah dipotongin ya kita langsung bakar aja. Terima jadi aja itu ya. Ya, nah ini langsung kita potong. Nah, ini batasnya di sini ya. Iya. Oke. Set. Wih, oh gitu ya? Ya. Coba gue coba, bro. Coba ya. Ini kayak alat sunat zaman dulu ya. Asli. Emang bukan belum laser ya zaman dulu ya? Belum. Namanya dulu bengkok. Gini ya? Iya, betul. Pakai sarung dong abis itu ya. ini tajam banget nih, bro. Iya. Gila. Emang putus. Lu pakai itu mah bukan kulitnya doang semua putus. Iya sih. Oke, ini kita jangan ngeberantakin ini di sini. Oke. Nah, udah. Terus apa lagi nih? Nah, ini tadi lu bilang kan apa sih bedanya ini, ya, kan ini yang kita ini full semua. Lakukan adalah straight cut. Oke. Okay. Jadi namanya straight cut. Ya. Oke. Okay. Straight cut. Nah, ini kan jadi seluruhnya ini berlubang ya. Iya. Nah, jadi nanti pada saat kita draw, saat kita hisap, itu dia lebih ringan jadinya. Karena hisapnya lubangnya lebih besar. Betul. Oke. Okay. Nah, ada juga punch. Punch itu dia lebih kecil. Iya, yang dibolongin di tengahnya doang, bulat gitu kan? Iya, betul. Oke. Okay. Nah, itu maksud dan tujuannya untuk kita mau flavor yang lebih intens. Karena dia kan bolongannya lebih kecil. Pada saat kita menghisap. Udara yang keambilnya lebih kecil? Betul. Oke. Okay. Yeah. Karena itulah jadi flavornya. Iya, airflow lah ya. Kayak airflow. Okay. Airflow-nya dia lebih intens. Iya. Nah, untuk V-cut itu dia sebetulnya lebih besar daripada ini. Permukaan yang terbukanya. Karena dalam? Betul. Oke. Okay. Karena
dia begini ya, kan? Begini ya, ya, ya. V, benar. Kalau ini kan dia rata. Kalau yang V cut itu begini, jadi sebetulnya permukaannya itu lebih besar daripada straight cut ini. Oh, gue pikir lubangnya kan dia kecil kan, cuma lurus gitu doang, tapi dalam ya. Tapi dalam. Oke, oke, oke. Jadi setiap potongan pun akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Dari potongan, terus nanti kita ngebakar yang gimana? Wah, nah, oke. Okay. Sekarang kita lanjut ngebakarnya nih. Okay. Ngebakarnya ini gimana nih? Ngebakarnya kita yang ada cara-caranya juga nggak? Butuh ini ya. Oke. Okay. Gue juga. Iya. Juga ada ya. Oke. Okay. Nah, pada saat kita ngebakar ini, biasa kan kalau misalnya rokok, seperti itu kan kita langsung sambil isep gitu kan. Nah, kalau ini enggak. Ini kita panasin dulu si daun tembakaunya ini. Kita panasin sampai dia ada ininya ya, udah kebakar gitu. Nah, oke. Okay. Ikutin ya. Sambil giniin aja. Kehabisan nih. Salah lagi gue. Bahaya. Bahaya nanti konotasinya. Bahaya. Deh. Iya, gue punya mungkin. Panas, panas. Oke. Okay. Ini tinggal pencet aja ya? Iya. Oh iya, ini sih emang. Nah ini lu bakar. Nggak usah terlalu deket, agak jauh aja. Oh. Nah, yang penting merah. Panas. Iya, panasnya ke transfer. Oke. Okay. Udah cukup? Sampai dia putih gini. Oh, oke. Okay. Ini udah mulai putih nih. Oke, okay, udah. Udah ya? Udah. Oke. Okay. Nah, terus setelah ini baru kita sambil kita hisap, sambil kita bakar. Oh, oke. Okay. Nah, biasanya bisa juga pakai soft flame. Jadi ini kan kalau kita bilangnya kan ini tajam ya si apinya ya. Bisa juga pakai api yang biasa tuh kayak korek biasa. Yang buat ngerokok. Ya, itu bisa, tapi pakai ini aja ya. Nah, ininya kita bakar gini. Jaraknya agak jauh sambil kita hisap. Iya, hisap buang, hisap buang gitu. Betul. Ya. Oh ya, ini penting untuk dikasih tahu. Ini konten kali ini 18 plus ya. Jadi untuk yang belum umur 18 tahun bisa di skip aja videonya. Nah, sampai merah begini semua. Keren. Coba gua coba. Ini udah bisa ya. Ya. Oke, sip. Sambil diputer juga boleh sih. Nah, gitu. Mantap. Wih, enak nih. Ya, enak nih. Ini yang kita bakar, ini Joker Connecticut. Jadi dia daunnya, pembungkusnya ini, wrapper kita sebutnya. Di dalam wrapper ini ada binder, dia untuk mengikat. Apa tuh? Binder itu apa tuh? Oke, okay. Jadi cerutu ini ada tiga bagian ya. Oke. Okay. Ada wrapper, ini yang kita lihat. Terus ada binder, sama ada filler. Nah, filler itu terdiri dari berbagai macam daun. Filler itu isinya? Iya. Isinya isi itu, isi paling dalamnya berarti betul. Kan betul. Oke. Itu daun-daun itu diikat pakai binder. Oke. Namanya. Binder ini daun juga kan? Daun juga, daun tembakau juga. Nah, setelah daun binder ini barulah pakai wrapper. Wrapper itu yang kita lihat ini. Biasanya wrapper itu dia lebih mulus ya. Si daunnya tuh lebih bagus deh. Ya karena buat tampakan luar kan. Betul. Ini enak sih, bro. Ini produk dari mana sih? Joker ya? Joker. Brandnya ini Joker, dia pabriknya itu namanya DNT. DNT? Pabriknya. Ini di mana Jember. Nih? Jember, di Jember. Wah, yeah. Oh, ini enak sih. Ini untuk kayak gini nih harganya berapa sih kalau yang lokal kayak gini nih? Ini lokal Jember. Ini di pasaran ya? Di pasaran? Di pasaran tuh di rata, tempat lu jual lah kira-kira berapa? Kalau tempat kita jual satu box gini isi 14 itu 1 juta. 1 juta. Iya, 14 1 juta bagi 70 ribuan ya. Iya, kurang lebih 70 ribuan. Untuk harga 70 ribuan, tapi rasanya gini sih enak sih, enak. Kebetulan gue juga suka nyigar. Gue nyobain Cubanos ya. Cuban ya. Itu harganya mahal. Ya, Mas ini bisa masih bisa nyaingin lah, iya. Iya, betul. Enak. Ini yang tadi lu bilang bijinya tuh dari US. Ditanam di Indonesia? Betul. Ini berarti ya? Iya. Jadi si daunnya tuh daun Connecticut. Connecticut. Itu tuh banyaknya di luar ya. Itu jenis daunnya? Betul. Oke. Jenis daunnya. Si pabrik ini dia tanam bibit itu di Indonesia. Nah inilah jadinya Connecticut Indonesia. Makanya ya cerutu pertama ya untuk lokal yang pakai daun Connecticut Indonesia. Baru dia? Baru dia. Wih keren. Buat Connecticut Indonesia ya? Iya. Keren, keren. Nah terus biasanya orang kalau nyigar tuh sambil apa sih? Minum apa? Minum kopi kah? Minum whisky kah? Atau ngebir kah? Atau gimana sih? Okay. Ini enaknya buat sambil ngapain nih? Kalau menurut lu? Connecticut tuh agak-agak soft. Iya, ini soft sih.
ya medium lah yeah. gitu kita bilangannya. Paling banter ya, paling oke sih ya. Kalau lu pecinta alkohol, ya mungkin bir lah. Bir. Ya. Oke, kalau gitu kita cheers dulu bir. Oke, cheers deh. Biar enak. Iya, siap. Tapi dipakai whisky juga enak ini. Whisky tapi harus Irish ya. Jadi agak soft juga, jangan yang terlalu tajam, yang smoky kayak Scotch gitu kan. Terlalu tajam, takutnya ini ya jadi kurang berasa. Ya, gitu. Nah, terus gini, kan gua enggak semua orang nyigar, ngisep terus santai aja gitu enggak batuk. Biasanya kan orang kalau yang baru tuh batuk-batuk. Itu kenapa tuh dia batuk? Salah ngisepnya atau gimana tuh? Oh, oke. Okay. Sebetulnya kita menikmati cerutu itu kita menikmati hanya di mulut. Dalam rongga mulut saja. Oke, nggak sampai ke paru-paru berarti ya? Betul, kita nggak inhale. Iya. Jadi biasanya kita sedot, terus kita kumur-kumur aja, udah kita buang. Seperti tapi ini. Kalau mau diisep ke dalam juga sebenarnya boleh-boleh aja kan? Iya, itulah. Makanya nanti dibilang tadi, yang tadi Nick batuk. Bilang, batuk, okay. kayak gitu. Karena kan dia terlalu ini ya, dia kan karena full daun tembakau, jadinya berat banget. Iya. Begitu di inhale ya, langsung kesedak dah dia. Benar-benar, ini sih enak sih. Ternyata produk lokal tuh enak-enak ya. Ini contoh-contohnya, lu ada bawa kan nih? Produk-produk lokal ada. Tuh yang mana aja sih? Yang lokal yang mana? Lokal ini ya? Ini lokal, ya beberapa brand lokal. Ini berapa brand lokal nih? Ada, brand ini apa nih? Ini Archipelago. Nah, kebetulan ini Archipelagonya itu yang limited edition tahun 2021. Dia baru ngeluarin di akhir tahun kemarin, Desember. Oke, okay. Kalau yang kayak gini kira-kira harganya berapa nih? Karena dia limited edition, jadi satu box isi 10 dia 2,9 ya. Berarti satunya 2,9. Kurang lebih 290 ribuan ya? Iya. Ini ya. Untuk size itu apa ya? Iya nggak gitu mahal juga sih sebenarnya kalau karena dia size-nya sangat besar. Iya, ya. Ini kayak gede gitu ya. Tapi gue pernah juga nyobain cigar yang size-nya panjang banget segini tuh apa namanya? Churchill, terus ada juga Lancero, Lonsdale ya kayak. Nah kebanyakan kan yang size panjang itu luar yang bikin. Oke. Okay. Kayak ini di bawahnya ini, ya, ini luar ya? Ini luar. Itu Nicaragua, Dominikan. Oh, ini sih panjang nih. Itu Nicaragua. 2 jam lah kita buat. Nah, lu bahas waktunya nih. Ini 2 jam segini. Iya. Kalau ini perkiraan berapa lama nih? Ini ukuran Petit Edmundo. Oh, jadi, ada ukuran-ukurannya juga ya? Iya, ada jenis-jenisnya lah. Iya, ada iya. Edmundo, Robusto, Corona. Tapi bukan virus Corona. Iya, beda. Jangan loh. Ngisep batuk habis itu pilek masuk. Iya, begitu di PCR kan. Iya, positif. Aduh, kacau. Ini berapa lama nih, berarti? Kira-kira? Petit Edmundo ini sekitar 1,5 jam lah. 1,5 jam? Iya, 1,5 jam. Lama juga ya? Ya. Dengan harga 70.000, lu bisa 1,5 jam. Ya, oke okay banget sih. Terus ini juga asbaknya keren ya. Asbaknya khusus ya. Iya, karena asbaknya khusus. Kan kita buat ya enggak mungkin kita pegangin. Iya, kita enggak mungkin pegangin terus. Betul, juga sih. Kadang capek ngap juga kan kalau iya, kalau gua sih jarang ya lihat orang cigar yang beber kayak terus-terusan. Terus gitu. Jarang ya. Karena memang sebetulnya itu nggak boleh. Oh nggak boleh? Iya. Jadi biasanya tuh kalau di luar ya tuh udah ada perlombaannya. Palama-lamaan lu nyigar. Jadi misalnya gue malu nih kan sama nih ya size-nya. Iya. Ukurannya sama, brand-nya sama. Nah kita palama-lamaan nyigar, tapi nggak boleh mati apinya. Oh. Itu ada tuh di luar tapi ya. Oke, oke. Ya buat seru-seruan lah. Iya, iya. Terus ada juga long ash. Jadi kita ya abisnya lain, kita nyigar terus. Tapi ininya masih nempel. Iya. Oh, gak berarti boleh jatuh. Oh, gue salah. Berarti gue sengaja tadi gue bersihin gini. Sebenarnya kalau cigar nggak boleh gitu. Sebetulnya sih ya bebas ya. Oh. Kalau itu pas karena perlombaannya. Iya, karena susah tuh. Kita nyuruh tuh harus sampai gini-gini gitu. Oh. Iya. Yeah. Itu harus kayak butuh apa ya kesabaran. Iya. Gitu pantas ya. Gue ngeliat kayak kalau ada bapak-bapak ya. Dia abunya tuh sampai panjang. Nggak diituin. Gue gemes. Gue pikir kayak, waduh pak ini kalau jatuh ngotorin tempat orang nih. Iya. Gitu kan. Gue mikirnya gitu kan. Tapi memang ini kan segini ya. Pas segini lo buang-buang sebetulnya sih ya enggak juga sih karena dia si abunya ini tuh untuk menjaga panas si bara di dalamnya. Oh, gitu. Ini penting nih. Karena kalau misalnya lu terlalu panas pas kita draw, dia kan langsung memerah kan baranya nyala gitu. Yeah. Nah,
kalau kita hajar terus, terus ininya kena angin, nah dia panasnya kan terus tambah panas, tambah panas. Terus. Iya. Nah, ketika panasnya kayak gitu, ke tembakau pas kita isep itu rasanya jadi berbeda. Iya, rasanya jadinya burn gitu. Iya, ada iya, pahit-pahitnya gitu. Oke. Gitu sih. Paham, paham, paham. Terus gue mau ngebahasin lagi nih. Ini lokal ya, produk lokal. Ini semua produk ini ada di toko lu ya? Ada ya? Ada. Ya kecuali ya ini ya, kayak misalnya ini kayak limited gitu. Ya begitu habis sudah. Terus ya kalau untuk yang impor-impor sih ya seringnya ada beberapa yang rutin ada terus, ya. Ada juga yang memang di luarnya tuh limited juga. Jadi ya pas gua ambil ya udah laku ya udah karena ya. Di luarnya juga udah enggak ya, ada ya. Gitu kan. Ini nih unik nih. Ini ada emasnya nih ya. Iya, itu dia pakai memang apa ya? Apa sih ya dibilangnya yang gold pepper. Iya, gold pepper gitu. Jadi ya, dari asli gold ya. Biasanya ini buat makanan, nah. Stick-stick, yang ini yang ngabur garam gini itu siapa sih? Kan biasanya tuh ada ya, tuh. Iya, pakai kacamata ya, deh. Iya, ya, itu. Dia pakai ginian juga nih di sticknya dia nih. Jadi biasanya kita sih obrolannya itu lu udah sultan belum? Mas dimakan gitu yeah, kan. Yeah. Ini mas dibakar, mas kita dibakar. Bakar. Benar. Ini kayak gini-gini. Itu gini. Kuba. Oh yeah. Ini Kuba. Yeah. Mahal dong kalau Kuba ya? Sebenarnya macem-macem sih ya. Karena gini, jadi mau lokal, mau Kuba, mau Nika tuh kita bilangannya New World ya. Nika tuh negara Nicaragua. Nicaragua ya kan? Dominikan. Itu makanya kelompok itu kita bilangannya New World, dunia okay. baru. Oke. Okay. Karena mereka yang ngelinting di sana, tukang pelintingnya, itu imigran-imigran dari Kuba. Oh. Gitu. Jadi istilahnya pabrik-pabrik cerutu di Kuba itu dimonopoli atau diatur oleh negaranya. Iya. Nah, itulah yang okay. dibilang Habanos. Iya. Nah, mereka yang kayak apa sih, kayak gue gak suka nih diatur-atur kayak gini. Nah, mereka migrasi deh, pergi. Nah, itulah makanya dibilangnya New World. Tapi emang ikonnya si cigar ini, kalau nggak salah emang Kuba kan? Yang kita kenal begitu. Iya dong. Karena ya famous-nya tuh itu. Ya Kuba dong. Betul. Berarti ya kan. Ikonnya dia tuh itu ya. Betul. Dari zaman gue kecil sih, yang gue paling sering lihat tuh ini nih. Romeo e Julieta. Iya. Ini yang paling sering, cigar yang paling sering, dan gue udah berapa kali nyobain sih, ini enak juga sih. Enak. Ini kan juga banyak macam nih, ada yang gini, ada yang pendeknya. Iya, betul. Iya kan? Macam. Ya itu. Ini enak nih. Kita buat ngukur waktunya, misalnya lu lagi ada waktu berapa yang lama nih. Jadi ya oh, jadi bisa ngukur gitu juga ya. Iya, betul. Kayak gitu. Kayak yang tadi lu pegang yang ini kan dia pendek. Ya, ini berapa? Palingan sejam. Juga ada enggak? Sejam. Hampir lah 40-50 menit. Kalau lu ada waktu segitu, lu pakai yang kayak gitu. Yang kayak gini berapa tadi? Itu apa? Kontros ya. Paling 100 ya, 100. 100. Ini ya, ini Kuba loh. Karena nah itu, mau lokal mau luar. Itu ada long filler, ada short filler. Jadi isinya itu yang tadi. Iya. Ketika okay. long filler itu daun-daun utuh, itu memang harganya lebih tinggi sih. Kalau short filler yang daun cacahan gitu, ya harganya nggak terlalu. Daun cacahan nih? Iya, itu ini daun sih, cacahan. Daunnya daun cacahan. Kita bisa lihat nggak sih daun cacahan atau bukan dari sininya? Nggak bisa ya? Nggak kelihatan ya? Ketika kita bongkar, oh, iya, baru bongkar, kelihatan. Iya, kalau bongkar ya kelihatan. Kalau begini nggak kelihatan berarti ya? Nggak kelihatan. Karena cacahannya okay. bukan kayak rokok. Kalau rokok kan ya, halus. Kecil banget kan? Ya, halus. Kalau ini nggak sih. Banyak macamnya nih. Banyak macamnya. Terus yang Indonesia yang udah terkenal sekarang, itu cigar apa sih? Sebetulnya yang terkenal dari zaman dulu. Kalau Bin ada. Bin itu terkenal nggak Bin? Bin sebenarnya dia baru-baru ya. Oh baru. Belum lama. Iya. Ya. Kalau yang dari zaman dulu? Sebenarnya pabrik pertama di Indonesia yang bikin cerutu dan itu diekspor itu Tarumartani, pabriknya di Jogja. Tarumartani. Iya. Sama Dos Hermanos itu beda ya? Beda. Dos Hermanos dia. Dos Hermanos ya. Ya grupannya Jarum. Oh ya. Itu iya raksasa juga itu kan. Raksasa. Iya. Hanya kalau pabrik yang paling tua buat dia bikin cerutu, yaitu Tarumartani itu. Tarumartani itu produknya? Nah, gua nggak bawa sih, gua nggak bawa. Lupa. Oke, oke, oke. Gua lupa. Iya, nggak apa. Ini tadi produk Tarumartani. Iya. Ini Taruman Negara. Yoi, bentar. Aduh. Bentar. Nah, ini nih. Ini apa nih? Ini kok aneh nih. Ini kok bentuknya gini. Ini lauk daun. Ini isinya apa gimana nih? Lauk daun, soalnya. Gak lah, ya cerutu juga, tembakau juga. Ini bisa sih kalau misalnya mau buka, buka aja nih. Hah? Buka aja. Janganlah, ini packagingnya sih niat ya dia loh. Ini kayu loh. Tadi dia kayu. Tadi gitu ngomongin packagingnya.
Beda barang. Beda barang, bro. Tadi di awal-awal kayaknya buat yang apa gitu. Mirip-mirip iya, apa bener. Gitu ya. Ya kalian bisa ngebayangin sendiri dong, ini mirip apa, ya kan? Jangan mengarahkan ke arah situ dong, ya kan? Ini udah 18 plus, masa mau dibikin 21 plus? Aduh, lu gak boleh mati nih. Ayo, kita gak lagi mati. Gak boleh mati nih. Dia harusnya sih gak mati. Mati sih ya. Paling kalau misalnya didiemin sampai kayak 5 menit, 10 menit. Terus ketika daunnya lembab kayak gitu, baru mati. Cepet mati. Nah, daunnya lembab. Ini kalau orang demen sigar kan dia pasti nyetok dong di rumah. Iya kan? Betul. Dia pasti nyetok. Ya, pasti dia punya banyak sigar. Iya. Cara penyimpanannya tuh kayak gimana? Biar dia awet. Oke. Sebetulnya sih kalau penyimpanan ya, di dunia sigar ada tuh namanya humidor. Apa tuh? Jadi tempat penyimpanan. Humidor? Humidor. Oh, oke. Okay. Untuk menjaga kelembapan? Kelembapan. Okay. Humidity-nya. Yeah. Nah, sebetulnya fungsinya itu. Hmm. Tapi ya karena ini kan ya bilangannya kan barang mewah lah ya. Yeah. Bilangannya yeah. kan. Yeah. Jadi box-box humidor itu biasanya dari kayu yeah. ebony lah, yeah. apa yeah. yang... Buat menjaga kelembapannya. Betul. Sebetulnya menjaga kelembapan kan. Iya. Nah, dipakein moisturizer gitu bisa nggak sih? Lembab ya kan? Paselin iya. gitu ya kan? Nggak bisa ya. Itu makanya kita ada sih buat penyimpanan itu. Kayak misalnya kayak gue kayak gini kan nggak mungkin pakai box kayu kan? Iya. Jadi biasanya gue pakai box plastik yang kedap udara. Terus gue pakein ini. Kontainer gitu ya? Iya. Oke. Kontainer okay. tapi yang kedap ya. Yang ya. Kedap udara ya. Gitu. Terus kayak ziplock dong berarti? Iya. Oke. Okay. Gua pakein ini apa tuh? Boveda. Itu buat menjaga kelembapannya. Ini kan ada tulisannya nih 72%. Ada 72%, ada 80%, ada 69, ada 65. Nah, itu buat cerutu apa? Tergantung. Oh, beda-beda lagi. Beda-beda lagi. Jadi kelembapan tiap cerutu ya harus kita atur juga. Ya. Yang pasti dia nggak boleh sampai kayak ruangan terbuka gini. Kering kan dia jadinya? Kering. Iya. Kalau kering ini kan daun ya. Daun pecah-pecah. Kayak gini pecah-pecah. Betul. Kalau pecah-pecah ya udah kita nggak enak. Iya, udah nggak enak bener. Ah. Terus kayak lu, gua ada tuh nemu sigar yang gua isep pecah-pecah gitu. Pecah-pecah. Udah jadi nggak enak kayak ada udara masuk yang dari betul. Situ. Betul. Jadi udah nggak kedap lagi. Iya. Kan? Kita nariknya pun udah nggak enak lah rasanya. Betul. Kayak gitu. Ini di toko lu ada juga nih? Ada juga sih. Pelengkap. Ini nggak dibuka ya? Nggak dibuka ya? Nggak. Karena di dalamnya itu kayak gel-gel gitu. Bahan kimia lah ya? Bukan. Sebetulnya bukan. Food grade. Oh, ini food grade. Food grade. Oke. Okay. Untuk cerutu-cerutu. Oh, ini made in USA lo? Iya. Dari luar juga ya? Dari luar juga. Kayak gini berapa nih? Itu 100-an ya. Satu ini? Iya, ini soalnya... Tapi kan ini bisa pakai lama kan? Lama dan sebetulnya ada triknya ya. Oke. Okay. Jadi buat... Ya, buat kita, ya namanya juga orang Indonesia ya, mikirin gimana yeah, caranya yeah, nih. Yeah. Ini kalau misalnya kita biarin kayak gini, buat naro-naro sigar, biasanya dia ngeringin. Nah, udah kering jadinya keras tuh. Nggak gembung kayak gini lagi, yeah. nggak lembek gini. Nah, kalau keras gitu, biasanya harus beli baru lagi. Yeah. Nah, kalau kita biasanya udah kering kayak gitu, kita rendem dulu pakai air. Direndem kayak dicas lagi lah, yeah, dikasih lembab yeah, lagi. Yeah. Paling 2 hari, dia udah ngembang kayak gini, udah deh. Tinggal keringin pakai tisu. Jarang nih yang mau ngasih tahu trik ini nih, karena kan biasanya kalau penjual kan ya udah, lu udah nggak bisa dipakai, lu buang, lu beli lagi yang baru. Lagi. Untung. Nah, ini ya, gua cuan dia iya. kan. Baik nih dia nih, dia ngasih tahu caranya. Oh, gitu. Iya. Bermanfaat nih berarti video nih. Ya, buat kalian yang mungkin sebelumnya udah punya ini, kalau misalnya udah kering, ya nih buang, tuh dikasih tahu tuh caranya. Oke, oke, keren-keren keren. Bisa dibasahin lagi gitu. Gua mau tanya nih sekarang. Perbedaan sigar lokal sama sigar luar tuh apa sih sebenarnya? Perbedaannya dirasa atau di bahan atau di apa semuanya gitu? Bahan ya ada bedanya pabriknya lah. Oh, okay. Pabrik lokal sama di luar. Oke. Okay. Itu aja dulu. Iya. Berarti kan orang yang pelintingnya ya yang di lokal gimana, di luar bagaimana. Karena di lokal pun juga ya tadi seperti yang ini, yang lauk daun ini. Dia, oh, okay, ini. Walaupun dia dibuat di Indonesia ya, tapi dia ada pakai daun luar. Kuba. Oke. Okay. Ya, ada daun luar. Oh, ini ada daun kuba nih? Ada. Ini ada daun kubanya? Iya, di fillernya itu pakai daun kuba gitu. Nah, rasa emang beda banget itu dari jenis daunnya. Jenis daunnya tuh apa aja. Contohnya kayak gimana nih? Nah, ada, misal, lu bisa contohin nggak dari sini? Yang simple lah ya. Iya, simple aja. Yang simple itu kayak ini deh. Ini kok ini ya, negro sendiri gitu ya. Iya, ini gelap, hitam ya. Gelap hitam sendiri ya. Gitu kan. Iya.
yang lainnya bule-bule gitu, yeah, putih. Yeah, ini beda sih kelihatan tuh. Dia lebih hitam karena yang hitam ini kita bilangannya Maduro. Maduro. Iya. Yeah. Maduro itu pakai tembakau dari Madura. Bukan juga. Oh, bukan. Jadi lu bikin Maduro pakai Maduro. Bukan. Iya, yeah. Jenis daunnya beda. Pertama, terus proses daunnya, pengeringan daunnya beda. Oke. Okay. Nah, makanya mengakibatkan warnanya beda, dirasanya pun beda. Jadi pas dirasa itu dia lebih strong. Oke. Okay. Lebih apa ya, pas kita nyigar, nah ya lebih ini strong lah ya. Pakai whisky gitu, nah mantep. Cocok. Dah. Cocok. Lu harus yang maduro-maduro. Okay. Karena nge-kicknya enak. Iya, jadi nggak kalah sama si whiskynya ya? Iya, gitu. Oke. Okay. Kalau yang kayak gini cocoknya? Itu sebenarnya dia nggak bilang sih. Dia pakai apa? Oh, dia nggak bilang? Oh, dia nggak bilang. Dia rahasia. Oh, pas gua nyobain sih, waktu itu pakai rum, enak juga. Enak? Enak juga. Iyalah, ini 800 ribu kan? Enggak, itu 200. Oh, 200. Hampir 300 ya, lah. Iya, 300-an ya. Oh iya, 290. Iya, 290. Iya, iya, iya. Kalau kayak ini nih, ini Charter Oak, itu dia Nicaragua jadinya pedes banget. Karakter daunnya tuh di mulut pedes, kayak merica gitu. Iya, iya, merica yang nyengat banget. Nah, Terus ini merek apa sih nih? Ini Smoking Jacket. Smoking Jacket? Iya, dari luar juga itu. New World juga. Ini mahal nih kayaknya nih ya, Davidoff ya? Davidoff, ya. Mahal ya? Lumayan. Lumayan. Kalau di pasaran Indonesia ya, iya. Davidoff Yamasa itu yang Robusto. Sekitar 700-an lah. 700-an ya? 700 ribuan. Wah, gila. Gua sekarang mau nanya, dari sisi orang yang baru mau mulai nyigar nih, biasanya pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang muncul? Kalau misalnya, lu kan penjual sigar nih, pasti kan ada yang baru mulai, dia pengen nanya nih, gua cocoknya nyigar apa sih? Dalam kondisi seperti apa, gue nyigarnya apa, gue temennya apa sih gitu. Lu paham kan maksud gue kan? Yeah. Nah, itu gimana tuh? Lu ngejelasinnya ke orang biasanya gimana? Pertama gue tanya itu sebelumnya dia tahu sigar dari mana? Oke. Okay. Ya, misal kayak, oh temen gue soalnya ngasih gue sigar. Nah, biasa kalau kayak gitu gue tanya dulu apa yang dikasih. Yeah. Terus lu perokok atau bukan? Mm. Biasanya mereka mikirnya gini, buat gua nih pemula cerutu yang ini aja deh, yang murah-murah aja. Yeah. Nah, sebetulnya kalau buat gua simpelnya gini, ketika lu memulai sesuatu, memulai sesuatu, lu dikasih yang ibaratnya yang kurang enak. Lu nggak mau lagi? Nggak mau lagi. Iya, orang nggak enak. Iya. Iya pasti. Nah, jadi biasanya sih gua gini dulu. Oke, lu tahu kan cerutu kayak gimana? Nah, udah tahu, terus lu ada budget berapa nih buat tiga? Okay. Karena kalau buat awal orang kayak gitu, biasanya gue kasih yang emang gue suka. Yang enak yang lah ya. Enak gitu. Yeah. Misalnya lu suka yang gimana rasanya, yang intens banget atau yang soft-soft atau enggak, gue biasanya misalnya ngerokok gue sambil minumnya minum whisky atau apa gitu. Nah, baru deh gue klasifikasiin dengan budget dia. Oke. Okay. Kayak gitu sih kalau gua. Berarti itu sesuai budget juga ya? Sesuai budget dan sesuai selera dia mau di... Mau ke arah mana. Dia lebih sukanya kayak misalnya lu nih, kan bir-bir gitu. Ya ga yang terlalu strong, karena kalau pemula gua kasih yang strong banget. Batuk? Dia atau kelabakan. Gimana ga enak? Jadi puyeng, ya? Puyeng gak? Puyeng. Puyeng ya? Karena overdose nikotin. Oke. Okay. Oh, jadi, ini ada nikotin ya? Iyalah, ini nikotin, ntar ada juga. Ntar juga ada? Ada juga. Oke. Okay. Kan ini kan pembakaran juga. Nah ini nih. Bahayaan ini apa rokok? Ini yang gue tahu nih, gue kasih tahu dulu nih. Yang gue dengar sih dari beberapa orang yang ngomong, cigar ini lebih tidak berbahaya daripada rokok. Karena cigar itu lu gak masuk ke paru-paru, lu hanya kumur-kumur aja di mulut, jadi nggak ke paru-paru. Walaupun prakteknya tetap pasti akan ada yang masuk sedikit ke paru-paru, nggak mungkin enggak kan? Nafas kan? Iya, pasti ada dong yang masuk gitu kan. Betul. Tapi gue kebanyakan ya baca-baca lihat ya sigar lebih aman karena dia nggak masuk ke paru-paru. Kalaupun masuk ke paru-paru sedikit. Cuman gue masih bingung juga nih, kalau kita bilang yang masuk paru-paru sedikit, kan perbedaannya antara sigar kan gede nih, sama lu rokok kan kecil. Ya sedikitnya yang masuk, ya mungkin sama juga, segitu-segitu juga yang masuk ya. Iya. Yeah. Sebetulnya lebih baik mana? Ya lebih baik tidak semuanya sih. Nah, betul. Tidak merokok, tidak sigar ya. Baru kali ini nih, gue dengar orang jualan, kalau ditanya lebih baik mana, lebih baik nggak semua katanya. Iya. Ya kan kalau buat jujur kesehatan ya. Jujur ya. Iya. Yeah. Tapi gue bisa bilang cerutu lebih sehat, lebih sehat daripada rokok. Kenapa? Karena udah jelas ini dari isian sampai luarnya itu emang benar-benar daun tembakau.
alami. Kalau misalnya kita bilang rokok lah ya, luarnya kan itu kertas. Iya benar, ada bahan-bahan kimia juga di situ ya. Kita nggak bisa, ya gue sih nggak bisa ngomong ya, karena ntar kita disomasi sama perusahaan rokok lagi. Pabrik itu kan? Nggak. Yeah. Disclaimer, nggak. Kita kan nggak tahu apa-apa ya kan. Hanya sharing aja. Ini kan menurut kita. Betul. Ya oke. Terus nih, semua cigar ini diproduksinya handmade, orang yang bikin satu-satu, atau mesin sih? Kita sih bisa bilang ngomongnya, cerutu ini semuanya handmade. Jadi buat bikin kayak ini nih, satu batang ini aja, ini mungkin ada berapa ratus orang, melibatkan ratusan orang ini. Satu batang? Satu batang yang lu bakar ini tuh lu ngelibatin berapa ratus orang. Ini maksudnya berapa ratus orang dari proses dia dari motong? Petik. Dari petik, terus dia harus keringin daunnya. Iya, ya itu beda-beda orang. Ada prosesnya kan? Proses. Itu sangat panjang gitu. Ya. Terus nanti dia ngelintingnya kan binder dulu. Iya. Habis binder, udah di-press udah lama, baru wrappernya gitu. Iya. Itu orang semua. Iya. Ada juga yang pakai mesin. Oh, itu biasanya mesin tuh yang kecil-kecil, yang kayak gini. Kayak mini cigar gitu? Mini cigar, ya. Oh, itu udah mesin tuh? Kalau yang mini cigar, yang si Bin ini, dia masih orang sih. Tapi kalau yang mesin tuh si ini, si Dos Hermanos. Dos Hermanos udah mesin? Iya, cigar ini dia udah pakai mesin. Dia. Itu kan dia raksasa kan? Iya, dia luar biasa. Iya, besar lah itu. Iya, besar sekali. Besar. Lu kan bakal ngeluarin sendiri nih produk lu nih, yeah. Produk cigar lu. Betul. Dan itu pun lu bilang kan gak bisa sekarang karena itu butuh proses kan, ada Betul. Prosesnya tuh. Yeah. Itu proses apa tuh? Yang kenapa lu gak bisa launchingin buru-buru? Oh, nah itu. Tadi kan kita bahas ya, ngelinting apa segala macam. Nah, begitu beres di linting, udah jadi begini, nah itu tuh gak bisa langsung kita nikmatin. Pusing. Itu kita harus ada aging dulu. Oh, kayak wine gitu berarti ya? Iya. Okay. Karena ini kan daunnya kan ya kita bilangnya kan hidup ya. Iya. Dipres, terus kita hajar di linting seperti itu. Terus kan keadaannya basah. Iya. Ya dianya kan ada ya stresnya. Kayak getah-getah gitu enggak sih? Enggak. Nah, itulah bergetah. Prosesnya proses aging itu. Ntar ada aroma getah lah. Iya, iya. Terus ada kayak amoniaknya, ada gas-gas yang mengganggu. Nah, itu biasanya karena proses aging. Iya. Sebenarnya udah di rolling sih, udah beres lagi proses aging. Proses agingnya berapa lama? Kita ini ada yang 6 bulan sama ada yang kita mau diemin sampai 1 tahun di aging. Itu pengaruhnya apa 6 bulan dan 1 tahun? Makin enak rasanya. Apa gimana tuh? Jadi ya setelah pas kita coba-coba kan kita ada percobaan dulu tuh awal-awal pas kita blending. Testing lah ya. Ya kita testing. Ada yang daun tertentu di 6 bulan itu udah oke. Okay. 6 bulan oke-nya tuh pada saat itu kita sebar ke customer. Ya customer itu kadang dia aging lagi tuh bisa 1-2 tahun. Nah, itu efeknya dia lebih karakternya lebih keluar, flavornya lebih nyata dan lebih bulat, terus enggak kasar. Tapi tetap harus disimpan di penyimpanan yang betul. Okay. Kayak kelembapan, suhu itu sangat penting sih. Oke. Kalau mau beli ke mana? Kalau mau beli Instagramnya mungkin selalu online di Instagram @mimi.cigars. Oke, ada di bawah nanti. Oh, iya. Ada di bawah. Iya. Nah, ini itu kan? Ntar DM aja di situ, kita juga ada e-commerce-nya juga. Oh, e-commerce-nya? Ya brand-nya Ijo itu. Oke, oke. Burung Ijo itu, ya. Tolongpedia. Iya, tolongpedia, oke. Di situ juga ada, dan kita kapanpun, selama kita masih bangun, DM dikirim aja. Oke. Okay. Dan bisa juga kita kirim, kalau misalnya masih area-area sekitaran kita. Nggak kan bisa Gojek juga kan? Iya. Bisa GoSend, bisa Grab, ya Betul. Kan? Banyak soalnya yang malam-malam gitu. Termasuk gue. Dan itu sering banyak orang kayak gitu yang nge-DM ke kita pas malam-malam, aduh gue lagi butuh cigar nih, gue di bar gitu, ya udah kita kirimin aja. Terus di IG lu juga banyak ini ya, ada foto-fotonya kan? Foto-fotonya ada juga. Oke, sampai situ aja video kita kali ini. Sekian, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel ini dan juga like video ini. Kalian juga bisa share video ini ke teman kalian. Siapa tahu ada yang mau tahu lebih banyak tentang cigar, dia bisa dapat informasi dari sini. Dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian mau kita ngapain dan kalau emang kita bisa, kita akan lakuin buat kalian. Oke, bye-bye, thank you.